warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Alhamdulillah, innalhamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam damai agama cinta, merdeka. Pertama-tama kami ucapkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini, tanggal 10 November 2021, 76 tahun yang lalu, pahlawan kita, khususnya di kota Surabaya, berperang, bahu, bondo, pikir, nek perlu sak nyawa nipisan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu masih berumur jagung. Alhamdulillah, berkat persatuan dan kesatuan antara ulama dan umaro, yang saat itu umaronya yaitu Bung Karno, sowan kepada Romo Yai Hasyim Asy'ari, dan alhamdulillah gayung disambut memiliki visi dan misi yang sama, bahwa satu konsep untuk mempertahankan NKRI, prinsipnya tidak ada lain hanya satu, hidup atau mati. Merdeka atau mati. Berkat kekompakan tersebut disambut juga oleh umaro ataupun pemerintah yang ada di Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Dan didukung pula oleh pergerakan arek-arek Surabaya yang dimotori oleh Bung Tomo. Sehingga antara ulama, umaro, aktivis, baik umaro lokal maupun umaro nasional yang ada di pusat, ini kompak. Dan juga kekompakan seluruh komponen anak bangsa, mulai dari tukang cireng, tukang bakso, tukang soto, ya, sampai semua komponen anak bangsa, ini menyatukan satu tekad, tetap berjuang hidup atau mati, merdeka atau mati di dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Maka dari perjuangan yang cukup sengit yang nantinya akan disampaikan oleh keynote speaker kita, Gus tidak akan menceritakan dengan panjang lebar. Diberikanlah suatu bentuk hadiah oleh presiden kita yang pertama, yaitu Bung Karno. Dijadikan Surabaya ini sebagai kota pahlawan dan ditandainya 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional, yang mana meliputi ataupun menghormati bukan hanya pahlawan arek-arek Surabaya yang meninggal ribuan di Surabaya ini, berikut juga semua pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini, baik pahlawan sebelum kemerdekaan maupun di saat kemerdekaan dan juga di saat mempertahankan kemerdekaan ini. Kita sama-sama tahu bahwa setelah kemerdekaan Belanda ataupun VOC mendompleng kepada Nika, itu tidak tinggal diam, masih terus senantiasa merongrong daripada keutuhan negara ini. Tapi berkat persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa atau founding father pendiri bangsa ini, Indonesia dengan persatuan maka bisa kuat meskipun dengan senjata apa adanya. Mudah-mudahan nilai juang ini bisa menginspirasi kita semuanya, sehingga pada momen webinar kali ini kita bersama tokoh-tokoh lintas agama memperingati Hari Pahlawan yang kita beri tema Pahlawanku
inspirasiku. Yaitu, jadilah agamawan, pahlawan, duta perdamaian, dan duta pemersatu bangsa. Saat ini penting, kenapa kita berikan tema seperti ini? Sebab kita tahu hancur leburnya wilayah-wilayah yang dulu adem ayem di Timur Tengah, baik itu Yaman maupun Irak maupun Iran maupun apa daerah-daerah jazirah Arab yang lainnya, banyak sekali disusupi oleh khutbah-khutbah politik, oleh mimbar-mimbar politik yang menyusup, yang bertopengkan agama. Dan itu terjadi pula di Indonesia, dimulai di saat pilkada DKI atau pilkada Ahok. Nah, hal ini terus berlanjut hingga detik ini. Seakan-akan negeri kita ini terbelah dua. Antara kelompok K, kelompok Kadrun ya, maaf, dan kelompok non-Kadrun. Ini seakan-akan di media sosial ini seperti Tom and Jerry. Nah, ini harus kita hentikan. Dan juga di saat itu banyak masjid ataupun tempat ibadah dijadikan mimbar ujaran kebencian, mimbar yang menghasut pemerintahan yang sah. Ingat, Timur Tengah hancur diawali oleh ujaran-ujaran kebencian, diawali hoax-hoax yang ada di media sosial. Maka dalam tema kali ini perlu sekali kami sampaikan bagaimana kita semuanya para tokoh agamawan ini bisa menjadi pahlawan, duta perdamaian, dan pemersatu bangsa ini. Jangan hanya karena politik yang sesaat, Indonesia kita terpecah belah dengan topeng-topeng ataupun bahasa agama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan daripada prakata kami selaku pelaksana acara. Kami ucapkan ahlan wa sahlan dan terima kasih yang tiada terhingga atas berkenannya romo kami, guru kami, guru Islam Buasatia kami, Hadrotus Syekh Kiai Haji Profesor Dr. Ali Kiai Haji Ali Mahsan Musa MSI. Beliau ini mulai di awal-awal reformasi ya, sebelum ramai tentang apa? Moderasi agama. Beliau ini senantiasa dengungkan pentingnya Islam Wasatiyah ataupun moderasi beragama. Dan juga tidak lupa kami ucapkan selamat hari raya dulurku sing teko Hindu ya. Bapak Pandita Ida Pandita Agra Dwijananda. Selamat hari raya umat Hindu ya. Hari raya apa? Kuningan dan Galungan ya. Mudah-mudahan kebahagiaan memberkati saudara-saudara kita yang ada di agama Hindu ini. Dan juga terima kasih kepada Maha Guru kita, Guru atau Suhu Duta Fira ya, dari Majapumi Indonesia. Dan juga kepada dulurku Pendeta Jimmy Sormen yang mewakili dari umat Kristiani. Dan juga kepada Bapak Jakobus ya, Beda Kleden. Di saat sela-sela kesibukannya hari ini karena ada tugas negara, karena beliau ketua KUA di Kota Kupang NTT, nanti mohon kepada moderator bisa disisipkan ya di waktu selanya. Akan diusahakan beliau pamit sebentar untuk mengisi acara ini. Dan juga kepada dulurku dari Konghucu, Bapak Pendeta Bapak WS ya. Kalau di Konghucu bukan Pendeta WS, WS Sofyan Jimmy Yosandi. Dan juga dari mana lagi Mas Nurul? Dari Pak Jimmy sudah, ya, Pak Jakobus ya. Dan juga tidak lupa kepada Pak Muhardika Rijanto selaku moderator yang senantiasa setia berada ataupun mendampingi di agama cinta ini. Dan juga kepada
Habib Ja'far Sodiq, Sofi Musafir. Demikian dari kami. Mari semuanya kita ikuti acara webinar Agama Cinta ini dari awal hingga akhir, ya. Kita tunjukkan waktu sesaat kita bukti daripada kecintaan kita kepada para pahlawan pendiri bangsa ini. Mari kita dengarkan narasumber kita yang sangat luar biasa ini dan juga doa lintas iman untuk para pahlawan bangsa kita. Satu, pahlawan revolusi. Dua, pahlawan kemerdekaan, ya. Dan kedua, yaitu pahlawan daripada pandemi COVID-19 ini. Yang mereka berjuang, ya, di sela-sela bahayanya COVID. Tapi ada pahlawan pejuang, yaitu para dokter dan para nakes, yang mereka luangkan waktunya, bahkan memberanikan dirinya, dan banyak di antara mereka yang gugur karena hal ini. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber. Tiada kata yang kami ucapkan kecuali hatur nuhun ingkang agung. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu mafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!